coba dengarlah kita bernyanyi. Hari ini komunitas pecinta anjing Salatiga atau Salatiga Dog Lovers mengadakan gathering di lapangan Polres Salatiga. Untuk kota yang indah, kota tercinta, kota Salatiga. Pada kegiatan hari ini, Salatiga Dog Lovers atau biasa disebut dengan Saldo kedatangan tamu, yakni Aibtu Rahmat dari Polrestabes Semarang beserta anggotanya. Aibtu Rahmat adalah pelatih anjing pada skuad kanen Polrestabes Semarang, dan kali ini di kegiatan Saldo akan memberikan pelatihan kepada anjing. Memang beda, tetapi sama kita Salatiga. Jangan mudah terambing, saling menyerang, itu bukan kita. Tuding, saling menuding, tak ada arti. Anjing dapat dilatih untuk beberapa kepentingan, untuk membantu pekerjaan manusia, dan salah satunya adalah unit kanen dari kepolisian. Salatiga, lelah, terus berkarya, majukan kota. Pada kegiatan ini, Aibtu Rahmat akan mengajarkan kepatuhan dasar pada anjing, seperti memanggil anjing untuk datang pada pemiliknya, anjing agar bisa duduk, bisa bersalaman, dan lain sebagainya. Untuk Salatiga, kita memang beda, tetapi sama kita Salatiga. Aibtu Rahmat juga mengajarkan agility atau kelincahan pada anjing. Anjing dilatih agar bisa terampil dan lincah dalam menghadapi beberapa medan halang rintang. Janganlah lelah, tuh terus berkarya, majukan kota, kota Salatiga. Beragam budaya. Pada sela-sela kegiatan, Aibtu Rahmat juga menerima pertanyaan-pertanyaan seputar pelatihan anjing dari para anggota Salatiga Dog Lovers. Kita memang beda, tetapi sama kita Salatiga. Beragam budaya, beragam bahasa. Kita memang beda, tetapi sama kita Salatiga. Diharapkan dari kegiatan ini, anjing-anjing bisa dilatih oleh pemiliknya agar potensi anjing bisa dioptimalkan bila mana bisa dikarya gunakan untuk berbagai kepentingan. Kita memang beda, tetapi sama kita Salatiga. Demikian kegiatan Salatiga Dog Lovers hari ini, dan sampai pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa.